buka-buka. Selamat pagi, hari ini hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017. Saya dan teman-teman dari Subang lagi main di Bukit Pasir Sumbul yang berada di Desa Gandasoli, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Untuk akses jalan sendiri dari Subang kita lewatnya tadi saya lewat Kumpai, nggak lewat jalan Cagak karena jalur situ cepat. Bisa juga lewat jalan Cagak sih. Kita dari kalau dari arah Subang pas di jalan Cagak kita belok kiri ngambil ke arah Sumedang. Pokoknya patokannya Pasar Tanjung Siang, nanti ada Alfamart dan Indomart, kita ambil kiri masuk ke desa, aduh apa ya, nah pokoknya patokannya masuk aja ke situ, nanti tanya-tanya ke warga sekitar aja, tanya desa Gandasoli, nanti dari Gandasoli nggak jauh ada plang menuju puncak Pasir Sumbul. Ini view di sekitar Pasir Sumbul. Buat kalian yang belum pernah kesini silahkan, mumpung baru-baru dibuka, kita hanya bayar parkir aja. Untuk motor 2.000, untuk kendaraan roda 4 cuma 5.000 rupiah. Ini view di sekitar Bukit Pasir Sumbul. Tempatnya kayak Pamoyanan, cuma kabut di sini biasanya lebih tebal. Cuma tadi karena udah hujan, jadi tuh kabutnya cuma sedikit. Itu live SCTV-nya tuh. Buat liburan keluarga juga bisa. Buat kalian yang belum pernah kesini silahkan, saya sarankan untuk liburan keluarga pun tempat ini lumayan oke lah. Keren. Nah, sepeda tetaranjang tuh. Oke, saya barang dari rekan-rekan Subang. Cuma kalau di sini hati-hati karena antara jarak dan antara tanah dan menara jaraknya lumayan cukup jauh tuh. Jadi waspada aja. Tapi ya silakan. Ini berarti Subang punya 3 bukit. Yang pertama Bukit Pasir Jaka, yang kedua Pamoyanan, yang ketiga di sini Bukit Pasir Sumbul. Bahaya itu mana? Oke. Pantengin terus channel saya untuk tempat-tempat indah lainnya.